Mana orang tua kandungnya juga memang merupakan residivis dari beberapa kejahatan. Dalam penyelidikan, yang bersangkutan ini sudah melakukan di 4 TKP. Spesialis rumah kosong. Ya, spesialis rumah kosong, modusnya yaitu dia mengintai, kemudian apabila ada tempat-tempat kosong, dia masuki, kemudian diambil barang-barang berharga di dalamnya. Untuk itu, bersangkutan nanti kemungkinan akan diancam hukuman penjara 7 tahun terdekat. 7 bulan, Pak? 7 bulan. Oh, padahal ancaman hukumannya tinggi-tinggi, tapi kenanya 7 bulan terus. Caranya gimana? 5 kali. Kasusnya sama ini? Curat ya, seperti ini? Rumah kosong? Besi, Pak. Curi besi, terus? Besi bangunan itu terus? Sama LPG. Terus? Ya, cuma itu, Pak. Oh. Perannya? Tujuannya untuk apa ngambil-ambil barang seperti ini? Dijual buat menafkahi anak dan istri saya, Pak. Bukan untuk yang lain?